获得绝品坐骑姬无情。嗯，绝品坐骑是不死凤凰血脉，死后一个时辰就能复活。二狗子大人要的是大卡车，不是破鸡，吃了它岂不是很滋补？兔兔版可是用来吃的，你触犯鸡权。死破狗一脸痴呆相，还淌哈喇子，一只小破狗也敢在姬无情大人面前叫嚣。好你个破鸡，看二狗子大人怎么收拾你。侠飞剑。叶良辰，你还不赶紧跪下求饶，奉上灵石。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Dong Hua Pang Kyu Kuan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan setelah apa yang dilakukan Xiao Bai membuat semua tetua menjadi kagum. Kali ini juga sama guys, para tetua dibuat was-was dengan pertarungan Xiao Bai dan satu murid pengguna cambuk. Para tetua merasa aneh mengenai Xiao Bai yang tidak terpengaruh dengan cambuk itu yang notabene-nya adalah cambuk racun. Di sana, di pertarungan, Xiao Bai dan murid ini masih terus tak menyerah dan kembali melakukan serangannya. Bahkan terlihat guys, pemuda ini tak henti mencambuk Xiao Bai dengan membabi buta. Tapi tak ada satupun yang dapat mengenainya guys. Sampai akhirnya Xiao Bai mengeluarkan teknik pelindung dan mengeluarkan pedangnya untuk mengcounternya. Masih saja terus tak menyerah, pemuda pengguna cambuk ini malah kini menaikkan intensitasnya untuk menyerang Xiao Bai tapi jelas. Xiao Bai tak tinggal diam dan menggunakan teknik niat pedang untuk mengakhirinya. Tapi ini masih belum berakhir guys. Tiba-tiba di sana muncul beberapa murid yang terlihat diselimuti dauki merah, yang kemungkinan mereka semua tengah dikendalikan oleh seseorang. Tak ada pilihan lain, Xiao Bai pun akhirnya kembali melakukan pertarungan dan berencana membantai semuanya. Satu persatu perlahan dijatuhkan hingga menumpuknya layaknya bukit manusia. Setelah selesai, tentu Xiao Bai selalu mendapat hadiah yang mana hadiahnya kali ini yakni mendapatkan sebuah tunggangan yang luar biasa. Tak mau membuang waktu, meskipun tak memuaskannya, Xiao Bai pun akhirnya mengambil hadiah itu dan memakainya. Ya, tunggangannya bukanlah kuda, bukan juga kambing, bukan juga domba, tapi seekor burung widi. Terlihat di sana Xiao Bai mengangkut semua murid, tak terkecuali pemuda pengguna cambuk yang juga dibawanya. Dia tahu kalau semisal para murid ini tidak sadar, tentulah Xiao Bai tak bisa mendapatkan uang transport dari orang-orang ini. Dengan begitu, hal pertama yang dilakukannya yaitu mencoba menyadarkan semuanya dengan sebuah permen kojek sebagai penetralisir racun. Dan ternyata memanglah ampuh. Sesaat setelah memakannya, salah satu murid di sana akhirnya tersadar. Dan malah kini kembali meminta kojek lagi karena menurutnya kojek ini membantunya untuk berkultivasi. Dikatakan Xiao Bai kalau permen ini disebut permen Eperes yang tentu sangatlah langka.
Dengan itu di saat ini Siobai mulai menjumlahkan harga kojek ini beserta ongkos transportnya menjadi 70 batu roh. Setelah mendengar itu, pemuda cambuk ini malah bersikap sombong, guys. Di sana alih-alih membayarnya, dirinya malah menceritakan semua kehebatannya yang tentu jelas tak berpengaruh kepada Siobai. Dengan begitu, pemuda ini pun akhirnya membayarnya. Dan di sana mereka masih terus berbincang hingga ia pun memuji sebuah artefak milik Siobai yang katanya lebih baik dari Kinlan dari Xia Jupeng. Menurut Siobai itu semua belumlah apa-apa karena harta dan artefak terbaiknya itu berasal dari Tang Neng Yiping alias pemandiannya, guys. Ya, Siobai menjelaskan kalau hanya sekali berendam saja maka hal itu bisa secara langsung meningkatkan tubuh hingga mental seorang praktisi. Di sisi lain di puncak gunung ini, terlihat di sana terdapat sebuah bangunan megah yang kini dijaga oleh seorang pria berkacamata. Di sana juga terlihat hadir Lia beserta murid lainnya yang sudah sampai dan bersiap memasukinya. Tapi ada satu orang lagi yang masih Lia tunggu, itu adalah bos Siobai yang langsung datang dengan tunggangan barunya. Semua orang yang melihatnya jelas dibuat kaget hingga Ergoji yang melihatnya seketika menaikinya. Tapi Siobai tak mengizinkannya membuat Ergoji pun marah dan akhirnya ia pun menyetujuinya. Yo, Jung, Yo Yuanjun. Di depannya si pria berkacamata nampak sangat tiak senang dengan kehadiran Siobai. Dengan pergerakannya ia pun lantas menghentikan kereta itu dan memarahinya. Ia tahu kalau ujian tahun ini sangatlah kacau yang tentu hal itu merupakan ulah Siobai yang telah mengacaukannya. Diketahui bahwa pria ini merupakan salah satu tetua alias panitia ujian tersebut. Ia tidak senang kalau Siobai membawa dan menyelamatkan murid-murid yang dikalahkan. Tapi Siobai tak tega jika harus meninggalkan semuanya karena kondisi mereka yang sangat kritis. Satu persatu masalah mulai dia sebutkan, tapi kembali Siobai tak menghiraukannya hingga membuat pria itu pun berniat untuk mengetes kultivasinya, yakni melakukan pertarungan dengan dirinya. Pria ini mengatakan aturan pengetesannya, Siobai harus menahan 3 trik yang dilakukan pria ini. Dengan senang hati, Siobai pun menyetujuinya dan trik pertama akhirnya dilakukan. Jelas serangan itu tak mampu mengalahkan Siobai, itu malah kini nilai pengalamannya yang bertambah. Melihat itu si pria berkacamata menjadi terkejut dan langsung menggunakan trik keduanya. Dan dia pun kembali terkejut, bahkan harus terpental dikala Siobai menggunakan jirah pelindungnya layaknya satria baja hitam. Si pria yang nampak kewalahan Siobai pun kemudian memprovokasinya dengan menawarkan agar dia istirahat dulu. Tapi masih saja dengan sombongnya, ia malah mengatai Siobai kalau setelah trik kedua ini dirinya akan mengampuninya dan membiarkan Siobai sementara waktu. Wow, tak mau kalah dia guys. Sambil terus berkata-kata, ia pun berjalan pergi sampai di tengah perjalanan ia seketika meringis kesakitan karena tadi pukulan yang diarahkan pada Siobai nyatanya itu membuat tangannya menjadi kaku dan sangat sakit. Ternyata dia tadi berpura-pura guys. Kelakuannya tadi tentulah untuk menutupi kekalahannya dari Siobai. Karena jelas guys, jika trik ketiga dilakukan maka dirinya akan kalah. Di sana, di sela dirinya yang masih merasakan rasa sakit, tiba-tiba muncullah tetua lain yang mendatanginya. Kedatangannya tentu mengatakan rasa ketidakpercayaannya. Karena pria berkacamata ini yang adalah seorang tetua itu dengan mudah dikalahkan oleh seorang junior. Situasi ini tentulah sangat memalukan hingga tetua ini pun mencoba memberinya beberapa saran untuk tidak kalah lagi. Singkat cerita semua murid pun akhirnya memasuki tempat tersebut. Dan kita juga diperlihatkan seorang murid yang diketuai oleh Yuan Peng. Jadi guys, mereka ini bisa disebut murid senior dari tempat ini. Dan salah satu anak buahnya lantas merasa tidak senang kalau santer terdengar terdapat seorang murid viral yang itu berasal dari murid baru.
Ya, siapa lagi kalau bukan Xiao Bai. Mereka yang kini tengah berjalan dan berbincang tiba-tiba dihentikan sekelompok murid senior tadi, guys. Yuan Peng, ketua kelompok ini, kemudian mulai bergerak, tapi tiba-tiba, ya, mereka malah berteman karena Yuan Peng yang seketika menyambut Xiao Bai hingga dia melayaninya. Waduh. Setelah kepergiannya di sana, kemudian muncullah Erguo Ji yang sontak meminta sebuah tunggangan tadi kepada Xiao Bai. Awalnya Xiao Bai enggan memberikannya, tapi karena beberapa hal, akhirnya Xiao Bai pun memberikan poenik itu. Tapi tunggangan yang diminta Erguo Ji itu bukanlah poenik, tapi sebuah truk yang sebelumnya telah ditunggangi. Xiao Bai menjelaskan kalau poenik ini adalah sebuah tunggangan yang lebih hebat dari truk tadi. Dikatakan kalau poenik ini bukanlah poenik sembarangan, yang itu adalah poenik keturunan abadi. Mendengar penjelasan itu, Erguo Ji nampak senang dan langsung menghampiri tunggangannya dan malah berniat memakannya, guys. Jelas Xiao Bai yang melihatnya tak terima karena poenik ini bukanlah sebuah makanan. Ya, di sana langsung menjelaskan dan memperlihatkan sosok poenik yang sebenarnya adalah seorang wanita mungil. Dengan perasaan marah, wanita ini langsung memarahinya dan mengatai Erguo Ji kalau sebelumnya ia berniat memakan dirinya. Tapi di sana wanita ini nampak terkejut dengan perubahan yang terjadi kepada tubuhnya. Tapi keterkejutan tak bertahan lama sampai akhirnya mereka kembali bertengkar. Di sisi lain kita diperlihatkan Peng Yuan yang tengah dibuli oleh murid-murid keluarga ternama. Mereka seperti biasa memalak murid lemah sampai akhirnya jika uang yang diminta tidak ada, maka akan menghajarnya. Beruntung Xiao Bai muncul dan langsung menyelamatkan dan terjadilah sebuah pertarungan. Tapi guys, beberapa kali pun Xiao Bai dipukul, ia hanya merasakan gatal saja. Bahkan seorang murid keluarga Xia yang di sampingnya juga memperingatkannya bahwa Xiao Bai itu memiliki pertahanan yang sangat luar biasa. Tapi dirinya masihlah tak percaya dan kembali menyerangnya. Satu persatu teknik mulai dikeluarkan sampai akhirnya pria ini mengeluarkan sebuah rantai yang seketika mengikat Xiao Bai. Situasi ini membuat murid keluarga Xia menjadi pede dan meminta Xiao Bai untuk berlutut pada senior di sampingnya yang bernama Su Peng. Tapi jelas setelah perkataan itu, dengan sangat mudah, Xiao Bai pun menghancurkan rantai tersebut. Tapi meski begitu, Su Peng masih enggan menyerah dan kembali menggunakan tekniknya. Tapi kali ini Xiao Bai menjadi serius dan dengan cepat menjatuhkannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, next time, and seperti biasa, salam para jagoan.